ya kowe duwe gedang rupane gedang koyo gedang tak gawe picok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julia Bonet Vlog. Kali ini saya mau ngevlog bikinin picok cheese pisang, guys. Buat Pai Cem, dia suruh bikinin, ya. Tonton ya video aku. Nah, ini bahan-bahannya apa aja? Ini bahan-bahannya adalah kulit lumpianya, guys. Tuh. Masih oke okay guys, kulit lumpianya ya masih oke okay guys, masih cantik-cantik. Nah, kulit lumpia dia maunya ini pisang pacau, buntel pisang pacau sama ini bang, sama kecis. Dia maunya cheese tuh, cheese-nya aja nggak alay-alay guys, mozzarella guys ya. Jangan lupa saya sudah bikin minyak goreng ya, nanti saya tambahin lagi minyak goreng. Nah, lihat terus ya, saya mau kupasin pisangnya dulu, terus saya mau potong jadi 4 atau berapa, jangan gede-gede, ntar gede ya, mateng ya. Oke, nah ini guys, pisang pacarnya udah saya itu potong jadi 4 ya, satu pisang. Nah, kulit lumpianya udah saya siapin ya. Nah, ini cheese-nya saya mau buka ya. Pisangnya satu kayak gini ya, buat kelihatannya. Pisangnya satu kayak gini ya. Terus lupa ini. Ntar guys, ini aku mau buka telurnya ini guys. Mana ini guys? Telurnya ini kuningnya aja buat olesan guys. Buat olesan biar. Kasih cheese-nya. Ada nih guys. Mangkoknya itu. Oke, satu cheese-nya. Cukup guys. Ibu suya mama. Mia. Ibu suya mama. Kau ira, sila. Di tepinya itu diusarin telurnya nih. Diusarin telurnya guys. Terus sampai ininya habis ya guys. Sampai apa? Pisangnya ini kayak gitu. Ini ada buat isi. Sama tepi-tepinya ini biar itu kerakat ya guys. Oke. Oke.
Finish. Tidak apa. Finish. Tadi sempat lempar. Seterusnya ya. Nah, ini ya saatnya kita goreng ya. Ini yang pacolnya di sini pesanan Pak Ijen. Nah, ini yang biasa kok makan sendiri ini guys ya. Nah, kita sekarang saatnya kita menggoreng ya. Nah, ini nanti saya mau datar telur ya, guys. Lihat terus ya. Saya mau tambahin minyak itu buat aja ya. Itu nunggu panas dulu ya minyaknya. Minyaknya kayaknya udah panas ya guys, saya masuk. Kita tiga masuk dulu ya. Ini kita tiga masuk dulu ya. Tiga masuk dulu ya. Mana dia dulu? Apinya jangan terlalu gede ya. Apinya cukup kosong. Biasa aja ya, pelan-pelan ya gitu ya, goreng sampai habis nanti ya. Nah, ini nggak keburu ini kayaknya mau ke rumah sakit. Pesanan by jam ready guys. Pesanan by jam ready guys. Nyambel andalan aku guys. Terasi 2, gula putih, garam, penyedap rasa, gula merah, cabai, bawang merah. Dah, segera rek.